kita temukan ada satu hadis yang terkait dengan menyembunyikan khitbah. Hadis yang dimaksud adalah dalam riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus karya beliau, ya, dengan lafaz azhirun nikaha wa akhful khitbata, umumkanlah pernikahan dan rahasiakanlah lamaran. Akan tetapi sayang seribu sayang, hadis ini lemah atau dhaif bagaimana yang telah ditegaskan oleh para ulama hadis kita, di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Karena di dalam sanad hadis tersebut ada perawi yang majhul, ya, tidak dikenal, yaitu Ummu Al-Qamah. Dan kita sebagai seorang muslim, ya, tidaklah beragama kecuali dengan dalil yang valid, dalil yang sahih. Berhubung hadis ini hadis yang lemah, maka tidak bisa dijadikan hujah untuk kita merahasiakan lamaran kita.